Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syufa dari MelakaFX.com. Apa khabar semua? Okey guys, so hari ini 23 bulan 6 tahun 2021, saya mulakan dengan market gold. Ini ramai yang tanya saya gold ni. So gold ni sebenarnya dia dah buat satu retracement yang sangat banyak lah. Anda boleh tengok, dan saya sebenarnya dah update melalui tulisan-tulisan juga di Facebook saya. So anda boleh refer kat situ. Now, apa yang menarik tentang gold, saya drawkan Fibonacci ni daripada bawah ni sampai ke high sini. High dia ni dekat area 1916 So lepas tu price turun, dia break kita punya resistance, dan yang bestnya dia drop sampai ke area di mana breakout ni berlaku. Now this breakout ni kalau anda ingat, dia adalah punca yang ini, double bottom ni. So this breakout double bottom, dia break, kemudian dia pull back, dia test, boom, dia melayang. So apa yang kita boleh nampak kat sini, price ni cantik landing dekat area support kita, yang mana support ni adalah resistance ataupun neckline yang dah dipecahkan. Okay. Dan untuk hari 2 hari lepas, kita nampak ada satu bullish engulfing dekat sini. Okay, now masih terlalu awal untuk saya kata price ni akan reverse balik, tetapi bullish engulfing di area support ni sebenarnya adalah satu tanda ataupun signal yang cun. Kalau anda berani nak entry, sebenarnya ini dah boleh entry dah. Okay. Plus dia agak jauh daripada 10 MA. Okay. Agak jauh daripada dia punya mean, daripada dia punya area of values. Bullish engulfing pattern reversal di area support dan juga di area 61.8 Fibonacci. Okay. So kalau saya zoom di time frame yang lebih kecil, anda boleh lihat, saya ambil contoh di H1, bagaimana price tu dia struggle untuk break lebih rendah. Okay. See, even dekat sini pun dia ada divergence low, lower low, low, higher low. Okay, now price ni start picking up. Now, saya nak tunjuk ke anda. Ha, ni dia. Okay, as we speak sekarang, saya drawkan. Saya ambil dari sini. Sekejap, ini. Oh, sekejap. Kalau saya ambil daripada sini, sebenarnya ini dah break dah ni. Kalau saya ambil daripada H1, saya ambil daripada high sini ke sini, ini dah break. Cuma nak tunggu close ni lagi 2 minit lah. Okay, lawa. Alright, atau kalau anda prefer smaller time frame, macam sekarang ni saya banyak tengok dekat M30 juga. Tu dia. Okay, ini nampak lebih clear. See, now price ni ada. Dah start menaik dah. Slowly lah start menaik. Okay, dan even sebenarnya, anda yang follow saya di Facebook tahu saya dah buy gold pun. Tapi of course, kita tak boleh nak masuk terus lot size besar lah. Sebab apa? Saya duk perhatikan yang ini. Resistor ni dekat 18 ni. Okay. 1800 atau to be exact ni 1797. This is the area. 1797. Yang 18 tu saya round numberkan. Saya round numberkan saja. Yang ini 1797. Mana dia pergi ni? Sekejap. 1797. So, this area yang akan saya perhatikan. Okay, sebab apa? High. Nampak sih? Ada high banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni ada rejection. So, kalau kita nak ambil buy position, ambil sampai sini. TP sampai sini cukup lah. Lepas tu mungkin kita kena tunggu price pullback. Dia buat satu lagi kaki kan. Masa tu baru kita try masuk sikit-sikit. Atau nak lagi bagus. Tunggulah price ini break 18, saya ingat pun cun juga. Tunggu dia break this resistance, mungkin retest the area and then kita masuk buy position. Ingat kalau turun ni biasanya lebih cepat daripada naik. Naik ni dia slow and steady. Turun ni macam gila. Pam. That's why orang kata ada satu istilah. Kita naik ikut tangga, turun ikut tingkap. Ni contoh ni, turun ikut tingkap. Okay. So, anda yang trade gold berhati-hati. Saya dah start buy. Saya dah start buy with smaller lots. Nanti saya akan start increase lot tu. Okay, so itu sajalah. Kita jumpa lagi dalam chat lain insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.